Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam SF Channel Explore. Dan segmen kali ini mungkin merupakan segmen yang terbaru. Jadi terfikir juga kita nak letak nama apa segmen ni. Jadi disebabkan kejadian ni berlaku di akhir zaman. Jadi akhir zaman tu maksudnya sekarang lah, kita dah berada di akhir zaman dah pun. Jadi kita panggil segmen ni sebagai tragedi ataupun peristiwa di akhir zaman. Tragedi Gunung Jerai ni, kepala air Gunung Jerai ni memang akan meninggalkan kesan kepada keluarga-keluarga mangsa dan ada juga melibatkan korban nyawa. Tapi kita nak buat macam mana? Itu semua sudah takdir dan bukan di bawah kendali ataupun kuasa kita. Tapi di setiap musibah pasti ada rahmat dan kasih daripada Allah SWT. Di setiap kejadian pasti akan ada sebab ataupun peringatan. Jadi kita pun tak mahu nak ulas panjang bab ni. Cakap lebih-lebih sekejap lagi, kena kejam tak padat. Okay. Jadi tanpa buang masa, kita akan sambunglah terus ke kisah yang dikongsikan oleh Bro Luqman ni. Jadi kejadian ni berlaku, orang kata apa, ibarat tanpa sedar lah. Kalau bahasa lain, kita panggil dalam bahasa tsunami kecil. Tapi walaupun dalam tsunami kecil tu banyak juga harta benda ataupun nyawa yang telah terkorban. Jadi sebelum tu, sebelum kita masuk ke kisah ni, kita sedekahkan fatihah kepada ruh-ruh yang orang-orang yang telah terkorban dalam kejadian dan juga tragedi ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Menurut Luqman, kejadian ini berlaku pada 18 hari bulan 8 dalam pukul 4:30. Tapi masa ni Luqman naik pada pukul 3:30, dia dah nampak bunga-bunga tanah runtuh dah ada. Tapi dia dengan member naik juga sebab fikir nak habis kerja awal. So video ni dia cakap dekat kilometer 7, masa ni air keruh dengan batu-batu kecil dah turun. Pokok pun ada tumbang tapi kecil saja. Video ni dekat Selekoh kilometer 8, masa ni hujan memang lebat, air pun deras. Ni dalam 5 minit sebelum kejadian. Jadi dia dengan member park kereta betul-betul dekat bawah laluan tanah runtuh. Masa ni ada 8 orang dekat tempat kejadian, seorang owner kereta Pusona Ungu yang kena tanah runtuh, 2 orang staff TM. Mereka ni duduk di atas kami. Mereka tak turun sebab pokok tumbang betul-betul dekat Selekoh. Seorang mana lagi tak ingat. Yang ada betul-betul dengan Luqman masa tu 3 orang, 2 orang jitra dengan seorang member dia.
Jadi kejadian ni berlaku dalam pukul 4:30, hujan memang lebat. Sebelum tanah runtuh ni, Lokman dengan member dia reverse kereta, park dekat selekoh bawah, park betul-betul depan tiang elektrik. Dia dengan member dia tak jangka tanah nak runtuh. Jadi masa tu cuma nampak tiang elektrik depan mereka kena sambar kilat, dan pada yang masa yang sama tanah runtuh jadi. Tapi mereka tak nampak lagi sebab jadi dalam 50 meter di hadapan mereka. Masa tu mereka memang dengar bunyilah, bunyi macam pokok tumbang tapi dalam kuantiti yang banyak. Kemudian Lukman dan sahabat dia pun beranikan diri hendak tengok apa yang jadi. Sebelum tu mereka tak berani sebab kabel elektrik ada dalam bayi. Masa mereka keluar kereta tu hujan dah renyai. Bila mereka nampak yang tanah runtuh, baru mereka teringat yang ada kawan mereka dekat atas. Jadi Lukman pun ajak member dia pergi cari. Jadi selepas Lukman naik pergi tengok di atas, dia tak nampak kereta. Apa yang dia jumpa hanyalah safety boot, safety helmet dengan visor kereta bercampur serpihan bodi personal. Jadi Lukman pun larilah pergi cari dia sebab takut dia mati. Mereka menjerit habis suara, seorang pun tak menyaut. Bila sampai dekat tempat dia park tu, mereka nampak kereta dia memang tak ada lah. Yang ada dekat situ 3 biji motor, satu sudah hancur, dua lagi okey, dan kereta TM tersadai antara divider dengan pokok. Kemudian bomba pun sampai, mengambil masa dalam 30 minit hingga 1 jam jugalah baru bomba sampai. Jadi mereka pun turun pergi dekat bomba, beri keterangan dan sebagainya. Mereka beritahu apa yang patut. Masa tu Lokman nampak yang member dia yang naik personal tu, dia telah kena bawa oleh tanah dalam 300 ke 500 meter dari tempat asal dia. Dan masa ni Lokman nampak Mat Muslim, nama sahabat dia, sama juga jarak dia kena bawa tanah. Jadi dia pun tak tahu masa ni yang Muhammad Syaruzi pun turun. Polis jumpa jenazah dalam pukul 7:45. Jadi dua orang yang menjadi mangsa tu datang betul-betul pada waktu kejadian tanah runtuh. Seorang lagi bernama Mat Muslim dan seorang lagi bernama Muhammad Syaruzi. Mat alhamdulillah selamat, kata Lokman. Dia cuma cedera bahu dislocate. Jadi Muhammad Syaruzi meninggal dunia di tempat kejadian. Jadi Lokman pun tak tahu masa ni yang member dia dua orang turun naik motor. Jadi dia try call owner personal tu banyak kali, lalas dapat lega sikit masa ni dalam pukul 10:45. Jadi Lokman dengan member boleh turun dalam jam 7:30 petang. Staff hotel dan dengan orang yang tersadai dekat atas dapat turun esok lepas JKR dah clear jalan. Jadi begitulah sedikit cerita mengenai pengalaman Lokman semasa terperangkap di atas sana saat tanah runtuh yang berlaku di Gunung Jerai. Jadi ini sedikit video situasi terkini di Gunung Jerai. Semua video ni memang dihantar dan juga diambil daripada Lokman lah. Apapun, sedekahkan Fatihah kepada sahabat Lokman yang telah pergi dan juga telah kembali ke rahmatullah. Dan insyaAllah moga Gunung Jerai kembali pulih seperti biasa. Terima kasih kepada yang sudi menonton video ni ataupun kisah ni daripada awal sampai habis. Minta maaf andai ada sedikit gangguan audio yang tidak jelas. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di konten yang seterusnya, mungkin di dalam segmen cerita seram atau sebagainya. Yang penting jangan lupa untuk share, like, komen dan juga subscribe video ni andai rasa video ni menarik bagi anda. Entah orang recording ni dia nak lalu. Okey. Jadi terima kasih kepada yang sudi menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi di konten yang akan datang. Mohon maaf andai ada salah dan silap di dalam percakapan selama kita rekod video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.